Oke, teman-teman pencinta sepatu Gucci dari Demon Second ya, Jalan Ciracas nomor 61 ya, teman-teman ya. Depan pompa bensin Ciracas. Ini ada informasi menarik, ini ada Gucci ya, teman-teman ya. Gucci original ya, teman-teman ya. Ini jarang-jarang ada nih kita dapetin Gucci ya. Ini kebetulan tinggal dua pasang saja nih teman-teman ya. Ini Gucci kemarin banyak ya, sudah banyak yang pesan ya. Nah ini ada dua nih teman-teman ya, Gucci-nya nih teman-teman ya. Ini dalamnya juga masih mulus, alasnya juga masih mulus ya, cukup tebal alasnya. Nah ini di size 41 teman-teman, ini ada size 41 nya harganya juga hanya 350.000. nah ada lagi ya Gucci juga, ini di size 43 di harga 350.000. Wah, itu teman-teman ya. Jadi pencinta Gucci ya, ini mumpung masih ada dua pasang Gucci ya, teman-teman bisa langsung screenshot atau mau datang juga boleh ya, di Jalan Raya Ciracas teman-teman ya, nomor 61. Harganya juga miring abis. Wow, ini ada, ternyata ada yang keren ini teman-teman ya. Louis Vuitton. Oh ini bahannya kulit nih, bagus banget nih Louis Vuittonnya. Nah ini teman-teman ya, nah, ini Louis Vuitton, ini kulitnya bagus nih. Waduh, Louis Vuitton di size 43 nih, harganya hanya 380.000. Nah ini teman-teman ya, ini Louis Vuitton yang masih kondisi masih lumayan bagus, alasnya juga bagus, ini bisa dilihat nih teman-teman ya. Ya Louis Vuitton ini juga dijual murah ya teman-teman ya, tidak mahal-mahal ya. Ini makanya banyak teman-teman dari daerah minta di review lagi. Ini ada naik juga nih, ini bahannya juga kulit. Nah ini teman-teman ya, kulit tapi lembut, nah, bisa dipegang. Nah, ini naik teman-teman ya, ini keren ini. Waduh tuh, wah ini masih mulus alasnya nih teman-teman ya, naik. Ini di size 43 di harga 350.000. nah ini teman-teman ya, jadi harganya ya tidak mahal-mahal ya teman-teman ya, semuanya cukup ramah di kantong teman-teman. Ini ada lagi yang di bawah ini, Adidas nih teman-teman ya. Adidas bahannya juga kulit ini. Nah, lumayan nih teman-teman. Bahannya kulit, alasnya juga masih gondrong. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman. Di size-nya 43 di harga 340.000. Kita masuk lagi ke size besar. Nah, size besar ada beberapa yang kita belum review ya, teman-teman ya. Size besar ini kita lihat.
Oh, di bawah nih teman-teman. Waduh. Nah, ini ada yang keren ini. Ini size besarnya naik air. Waduh. Dalamnya masih bagus ya teman-teman ya. Naik air. Tuh cakep kulit ya teman-teman ya. Kulitnya lumayan ini. Ini di size 44 teman-teman ya. Di harga 390. Nah, ini barangnya juga langka teman-teman ya. Jarang ada nih. Nah, ada lagi naik air yang modelnya begini nih. Nah, ini juga keren ya. Naik air, cakep juga nih. Bahannya kulit. Nah, ini teman-teman ya. Ini jarang-jarang ada lagi ya naik air model begini nih teman-teman ya. Ini cakep banget nih. Ini masih di size 44 di harga hanya 300.000. Nah, ini hanya 300.000. Nah, ini size besarnya. Nah, ada lagi yang modelnya seperti ini nih. Wah. Ini keunggulannya teman-teman, dalamnya ini lembut ya, empuk banget nih, empuk nih dalamnya nih. Dari material yang cukup bandel ini Adidas. Nah, ini teman-teman, waduh tebal banget, masih gondrong ya. Ini dipakai 5 tahun juga masih awet nih teman-teman, Adidas nih. Ini bagus dari material kulit ya, bagus. Nah, kita lihat size-nya 44. Nah, ini hanya 320 teman-teman. Ada lagi yang perlu kita review ya, kita masuk kemari yang size-nya 41, ada yang belum 41. Kita lihat lagi. Nah, ini ada Adidas yang model kain ini. Nah, ini size-nya 41 ya, ini Adidas modelnya kain. Ini di harga murah nih teman-teman, 290.000. Mantap. Nah, ada lagi ini nih, ini juga keren ini. Alasnya juga mantap nih, masih gondrong banget. Ini dari bahan cukup bandel ini teman-teman. Ini Adidas di size 41 di harga 350.000. Ini teman-teman ya. Ini ada lagi yang model begini nih teman-teman. Nike. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau sepatu nah bahan kainnya begini, ini dia bandel nih teman-teman ya. Ini paling bandel ya, enteng dan bandel. Nah, ini harganya hanya 280. Naik ya, size 41. Nah, tuh teman-teman ya.